Barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa lahiqna bis salihin. Qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa hukiya anna rajulan adafa Sufyan as-Sauriya rahimahullah wa sahabahu faqala li ahli hatut tabaqa lalladhi ataitu bihi fil hijjatil ula balilladhi ataitu bihi fil hijjatis saniyah فَنَظَرَ إِلَيْهِ سُفْيَانُ وَقَالَ مِسْكِينٌ قَدْ أَفْسَدَ عَلَيْهِ بِهَذَا حَجَّتَيْهِ. Dan dihikayahkan akan bahwa sungguh seorang laki-laki itu menjamu ia akan Sufyan As-Sauri rahimahullah dan para sahabat-sahabatnya Sufyan. Maka berkata ianya seorang laki-laki bagi keluarganya, hatut tabaka datangi olehmu akan tabak, lalladhi bukan alladhi yang aku berikan dengannya tabak di dalam haji yang pertama, balilladhi ataitu bihi akan tetapi alladhi yang aku berikan dengannya tabak di dalam haji yang kedua. Maka melihat kepadanya laki-laki oleh Sufyan waqala dan berkata ya Sufyan, hadza miskin miskinan, ini orang miskin itu sungguh membuat rusak, sungguh merusakkan ia di hatinya dengan ini perkataan akan dua hajinya. Nah, jadi nasirudeng nasabah keluarga gepujame ya. Gepujame Sufyan Sauri beserta sahabat-sahabatnya. Jadi gepegatlah makanan. Ya, gebi makanan atih jalan diafah, atih jalan gepujame ya. Gekeun ba perumah ge. Dapat makanan ke kamu di dalam tabak. Tabak yang tabak bahasa Arab, yang tabak bahasa Aceh. Dapat makanan ke kamu di dalam tabak. Tapi baik tabak yang lumpuh wateh haji pertama. Dalam tabak yang lumpuh wateh haji kedua tabuh. Li Sufyan Thauri gengi duduk nukun li Sufyan Thauri sayang urung miskinnya dengan perkataannya, dengan sebab gepujame katanya, gara-gara gepujame kagukun dengan perkataan yang lagainya. Tiga geputubiat perkataan bantu waboh haji rileh. Haji yang pertama rileh, haji yang kedua rileh. Pakai rileh tiga pegah untuk dua waboh haji. Ya, jadi leurumpo rumohnya dengan kalimat yang sangat singkatnya, geperileh dua waboh haji di hadapan Sufyan Thauri. Bak kepegah dalam tabak bek lam tabak lumpur yaji pun tapi lam tabak lumpur yaji kali kedua mesti ada degedi kan tabuh lam tabak yang lumpur yaji kedua haji pun narilah rilah ni tabak dia buat oh kedua ke kaya kanya mpua ni hai kalau lumpur dalam abad tabak kali kedua berarti yang terapun kah nak payah pegah
Nyen dengan sebab bahasanya nerileh ibadat haji yang kagepubut dua gawe. Pekerleh yaitu karena ria. Kira? Haji pun. Mupom jih nanti kedua. Tekan dalam haji pun. Yang en dua ke pasti. Haji kedua pasti le. Sebab paling kurang tidak kena haji pun. Yang na kedua. Kelih dengan kepuat yang kadang-kadang. Yang kaya haria. Lamate. Hana lamati untuk pelemah ibadat. Hana ria. Hana mencana yang hana kata ke pelemah ibadat kau. Hana ria. Cuman nyan haji ke nyan lagi ke pukah di dalam kitab je. Kaitubit di dalam buku ibadat rahasia ke dalam ibadat jahar. Ibadat katanya hana itu boleh gop nyen punya martabat tertentu. Wateka itu boleh gop nyen keluar daripada martabat je. Dia katanya tak semayang sunat tengah malam. Hana satu pu. Nyen ibadat katanya nyen ditulis di dalam buku ibadat-ibadat rahasia. Jadi hana itu boleh gop. Gedam tapi itu boleh gop. Yang buku katanya berarti ibadat katanya yang gugur dari buku rahasia. Kita mung di dalam buku jahar. Nya grade ibadat jihan turun. Ya. Ya. Tanya udah puasa tu na, pekat apa iya lekok di bancara tu jauh baik dia kerja kan he tu. Yang kerja ke bukan ada yang berat adalah urun tanya, na urun teman yang berat adalah. Hem tu tak jauh. Pertama ban, tu jauh hanapu ada ke, urup tak baik iya kan, hanapu. Najib mana? Itu apa? Anak puas itu apa? Dah dua neng anak puas itu, ya? Gedam terjawab ban lah. Kau tulet, ya? Pakai puas ban balian je iya. Nyaw dah kau, kau tulet. Ini jadi nak terbawa dalam cara digolah lewur yang tak olah. Supaya jawaban gak nyanya ubek payah jawab. Nyawa teh taulah tamita cara ubek payah terjawab. Kita yang pun melelahkan, ya. Mementia butuh isi tanya jawab. Lung puasa. Kaku tahu lah latih bek ria. Cuman terjawab tak pernah puasa apa aji. Ngai iem bek lip tak baik. Sosau yang. Dekali itu pula gop menan tu kan. Selamat puasa tu daripada ria ya musau-sau lah. Tapi mungkin belum puasa. Yang kata jawab aja belum puasa. Yang badar orang tahu lah ubat je kerja. Lain gimana jawab? Hmm.
Ya, benar. Jadi boleh sih, boleh mungkin puakan boleh jadi kita terjawab tak puasa, tapi ya hana terjadi ria mungkin, tapi nya hekat. Ya yang selamat tiga saya dari urame. Yang cara yang paling terlaman. Kan dah udah lahir moh dah. Irmoh dah. Kaji ati, ya. Em pu mana dah udah lah kai mirmoh tu. Ngambak kede kupi, ngambak menjaga kai mirmoh. Kaji ka kana faedah. Ya. Meyang udah lah puakeun mengasingkan diri secara jauh keluarga kan mungkin ya. Ya. Tapi menyendiri mana ji pun menghindari daripada kerumunan, menghindari daripada publik ya, mungkin tikulung-kulung ji dua ilmu ya. Jadi ya, puakan perasaan senang atau perasaan gembira di saat ibadat gedayu itu puolegop nyana yang tercela na yang hana tercela. Yang tercela yaitu yang je keria, yang hana je keria, yang hana tercela. Mungkin lagi lagi contoh urang kasat gengen ibadat gengetom baik itu polegop dan gepubu ibadatnya butoi-butoi karena Allah, tapi ati duda itu puo keroy leurang ibadat yang gengen som ya itu puo keroy. Wate itu pula makhluk gitu pula ganyan geyakin ganyan bahwa nyan ibadat ganyan Allah Ta'ala yang pelemah bak makhluk ya, geyakin bahwa Allah Ta'ala kan pelemah ibadat ganyan bak udah yang lain gecok dalil ganyan bahwa bikinan Allah Ta'ala nyanggut alian nadar Allah Ta'ala ke gaknyan gat lembah lembut Allah Ta'ala gat ya pakan karena Allah Ta'ala yang som taat ya dan yang som maksiat, kemudian li Allah Ta'ala ne som maksiat atrau urangnya ne pelahi taat igaknya kena itu kena si tapi bu maksiat, tapi maksiat katanya hana itu pu oleh kau. Bahkan hana itu pula gap hana ne putupu oleh Allah, kemudian tak buat ibadat tak somba gap ternyata itu pula sit ya nyen yang putupu nyen tau adalah Allah. Jadi ne som maksiat yang na bagi tanya oleh Allah ne pelemah tangan ketanya pada makhluk nyen adalah kelembutan yang paling raya ya. Hana kelembutan Allah Ta'ala yang paling raya ke gedanya selain daripada nusom buat-buat yang hana get nuplahi buat yang get gara-gara menan senang gitu ya, senang tim pada gedanya kaya itu pula gop nyan senang nyan hana pupu ya, berarti senang gedanya karena ya, elok pandangan Allah Ta'ala terhadap gedanya dan terhadap ibadat gedanya. Ya, nyah hana pupu. Ya, hana kira-kira. Ya, hana
Ya, dalam ayat berkata Allah, kul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahun. Katakan olehmu dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah, maka dengan sebab demikian maka hendak bersenang olehmu. Nyan senang lagi hana upu. Yang kedua, wate ibadat ge nyan kaitu pu legop. Gecok dali lege nyan lage nepelahi ibadat li Allah Taala ino alam dunia dan nutup li Allah Taala perbuatan jelek ge nyan. Mudah-mudahan nyan kelagian tengah ben pubut li Allah Taala wate uro akhirat. Ya. Sebagaimana Allah Taala nutup ya kepuakan buat yang jelek balung ne pelahir buat taat, nyang kelagian tengah Allah Taala akan pubut wate uro akhirat. Gara-gara ta ingat mena mensenang itu ya nyan pun ahana pupu. Karena na hadis ma satarallahu ala abdin zamban fid dunya illa satarahu alaihi fil akhirah. Tidak menutup oleh Allah Ta'ala akan satu dosa yang dilakukan oleh seseorang hamba di dalam dunia, melainkan Allah Ta'ala akan menutup dosa tersebut di dalam akhirat. Tanya nak ada pupuk dosa orang dalam dunia, tapi hana tahu depu. Nyampakan hana hidupu oleh orang. Karena akan nutup oleh Allah Ta'ala. Ya, berdasarkan hadis, menye dosa yang terpupuk orang dalam dunia nutup oleh Allah Ta'ala, nyan pasti Allah Ta'ala nutup dosanya tinggal hotel uro akhirat. Ya. Gara-gara ta cok dali kenan, ya, maka kita yo ya merasa senang de. Menyekan nutup dosa tinggal hotel uro akhirat, fala yufdihuhu bihi ala ru'usil asyhad. Maka Allah tidak mencela akan dia seseorang dengan dosa di atas kepala-kepala manusia tinggal hotel uro akhirat. Ya, jadi nutup hanana pelumah dengan langkah ramai. Yang kelha kegembiraan dengan sebab itu pun dengan pembuat ibadat yang hanama salah adalah tasangka gemar orang-orang yang tahu di atas mengikuti dengannya seseorang di dalam beribadat. Ya, wate ibadat yang tasom le ketanyo ka itu pu le gop. Tasangka le ketanyo bahwa nyan uru-urang yang tupu long ibadat nyan, ibadat long nyan na rencana ge pubuat ge long pubuat. Senang de tu. Ya, pakan senang de. Menyo ka ge pubuat la ge long pubuat, berarti long merempak merempak fahala gandaan. Gara-gara na urang tetet terhadap ibadat long, mam fahala urang nyan misil fahala urang nyan kang bisi ke long le Allah. Nyan gara-gara tak ingat menan senang tu ibadat iaitu pulih kau. Nyan pun hana pupu. Alanya nafahla ke kita nyan dua macam lah ibadat yang tersom ya. Ibadat yang dipubuat nyan nafahla tu dua macam. Nafahla secara terang-terangan dan nafahlah secara rahasia. Ha wate ta pubuat kita yang puak ke wate ta thom ibadat kita nya nyam berarti ibadat kita nya fahla ji fahla sir dudo ka itu pu oleh orang itu pu ke roi dan tebat pu tu pu oleh Allah hanaru kita yang pu lemah nyam berarti nan nafahla terang-terangan lah. Alanya orang yang ikut kita nya merempak fahla ya sabar lagi fahla orangnya. Alanya yang kepet ipu jawa kita yang ipu jawa kita yang le uru-uru yang dupu ya ibadat atau dudo kai dupu wate kai dupu ipu jawa kita yang ati ipu jawanya senang de senang tu pakon senang tu karena urang yang pujo kita yang
kaitaan terhadap Allah. Kan tenang karena ibu jauh dia. Putih. Ya, tenang tu gara-gara urung pujo kita nyonyan kaditaan terhadap Allah. Putra itaan ke Allah. Allah Taala ne puakeun. Ya, ne yu pujo, ne yu cinta bagi urung pubotan. I urung nyan kai pujo kita nyo yang pubotan, i cinta kita yang pubotan sama dengan urung nyan ditaan terhadap Allah. Tenang kita nyo karena urung yang tupuannya kagetaan terhadap Allah. Ya, nyan senang nyan anak pupu. Wadah dengan sebab senang dalam dengan sebab condong ati urungnya kepada taat. Ya, nyan menyenang lagi ya anak pupu. Senang yang kemenang nyan pupu. Ya, jadi bergembira wate urung itu pua kita yang beribadat dua macam. Na yang tercela, na yang terpuji. Nyan yang puet macam saknyo terpuji. Yang ken puet macam nyan tercela. Ya. Nyo ta pupu ibadah. Hak pertama ini nyo ta harapan kepada Allah. Ya. Yang kedua supaya umum lain budi kuti lagi kita nyo. Tak perlu mahu tu. Jid. Tak perlu mah ibadat kasai katanya mengait setel leur lain. Ha nyah nak bubu. Munya yang tercela. Yang pertama senang getanyo nyen karena getanyo mendapat posisi dalam mati urung yang tupuan. Tinggai pujo getanyo ita. Dim getanyo ideng iuruh dengan itunai hajat getanyo. Adanya pemulia getanyo. Nyen munya nyen kafat. Nyen tercelam tu. Pakan senang tu. Karena na posisi dalam mati makhluk. Alinyan ipuja oleh makhluk. Ya. Itakdim ke dia. Alinyan ditunaikan hajat. Alinyan ipumulia ke dia. Nyen ban-bandung. Senang gara-gara limang macamnya. Nyen berarti tercelam. Ya. Jadi senang urang gara-gara itu pun ibadat legok si kurang macam puet macam senang terpuji limang macam tercela nyan yang limang macamnya senang karena ria ya. Tercela aja karena di dalamnya naria kah. Wa wajhun akharu fil ghabni anna akalla ta'atillah anna akalla ta'atin salimat an hazariya wal ujbi yakunu laha minallah azza wa jalla minal qimati ma la nihayatalah wa aksaru ta'atin idha asabatha hadhil afat baqiyat la qimata laha illa ayyatadarakahallahu ta'ala ala maruya an alin radiyallahu anhu. Dan alasan yang lain pada kerugian bahwa sungguh sedikit taat yang selamat daripada ini riya dan ujub itu adalah baginya taat daripada Allah azza wa jalla daripada harga itu barang yang tidak ada penghabisan baginya barang. Menyegitanya udah punya badat na riya na ujub rugo. Ya, pakar go. Karena ibadat yang ubud tapi selamat daripada ria dan ujub, nyan ba Allah Taala nubuh yum ibadat gitanyo dengan harga yang tidak ada penghabisan begini harga.
ibadat tercem tapi hana ria hana ujub nyen ba Allah Taala raya tha yum dupna raya mala nihaya taala hana penghabisan hana ujung untuk harga ya ya waksaru taatin dan bermula banyak taat apabila menimpa akan dianya oleh ini penyakit nisya kekal ia laki matalah tidak ada harga baginya ibadat gedanya ojai tapi kenang penyakit ria kenang penyakit ujub nyen ibadatnya hanayum hana kimah hana hana harga kecuali bahwa memperdapat akan yang ibadat oleh Allah Ta'ala ya. Jadi yang kebebut dia dasar ilmiah ji watekana ria nya ibadatnya hana makbul berarti watekana makbul hana harga ibadatnya ya kecuali ya, memang dengan berkat rahmat Allah netadaruk oleh Allah Ta'ala walaupun mesir tadi kediri ya tetap nebuh harga oleh Allah ya. Ala marwiyah dasar dia tiap barang yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an annahu kal sesungguhnya Ali itu berkata ya la yakillu amalun makbulun albatata tidak sedikitlah amal yang diterimakan akan dianya amal sekali-kali amal yang makbul nyan hana istilah dit sagai-sagai hana dit amal yang makbul yaitu amal yang jauh daripada penyakit-penyakitnya asai kan terima ibadat Allah Ta'ala nya hana cerita dit wa kaifa yakillu amalun makbulun ya, kulam Sayyidina Ali wa kaifa yakillu amalun makbulun bagaimana mungkin sedikitlah amal yang diterimakan ya, hana mungkin ya. Ya, amal katanya makbul nya hana mungkin dit artinya apa setiap amal setiap kebaikan yang diterima oleh Allah Ta'ala tetap banyak dan besar walau artinya ubud ya, jadi nilai jih tetap banyak ya, rayu amalannya ya pada kubu ibadah baik semayang maupun puasa anaria kriteria atau tanda ujung itu apa yang ada kabar ana ibadat yang menyertai dengan ria menyertai dengan ujub na payah kata hana payah kata ibadat itu sah ya fahla yang dijanjikan itu yang tidak ada teman hana pala di penjara gelah wajib teh mesti semayang wajib ya mesti semayang wajib hana tayang li tengah pakar hana semayang leho jadi hana semayang leho untuk 20 mah ba urang dia ha do seli ya ha do seli um ye gitu puai ka nyan dro pahan tong tu mayang masalah ya ta semayang tu to nyan tiga ta semayang gitu ya nya walaupun menan untuk urangnya kagelah di wajib ya hana kita yang li urang kira tu yang bet dalam ke pahala menyahana hana wajib yang tinggai tak ada memem hari memem ibadat tanya tak yakin hana sembahyang yang tinggai tak ada memem berarti ya memem ibadat gonji hari nyan je sembahyang tinggai na itu yang sembahyang dia ya tapi hana duduk boleh ya dah dalam pikiran kita juga kalau habis ya. Kata aju lah masalah tak yakin hana je memen talak bil ibadat haram memen ibadatnya haram maka tak yakin tak yakin hana yang tinggai semayang hana yang tinggai dan tak yakin ubina semayang yang kata pebuat bermulai balik di jaman mandum-mandum saya berkonsep syarat akhirnya yakin dia tak kata dia hari ini.
Ya, tebak memen. Gimana? Na pendapat. Na pendapat iwo pala. Dengan semayang riyad. Na yang pendapat mano? Wate tak kena mulai. Tetanyo tak kena mulai yang karena Allah tau ke. Nyainan gekak pala ya. Na pendapat mano? Menyate tak mulai tanyo karena Allah yang gekak pala berarti karena Allah. Walaupun nanti yang lihat hendak ria. Ya. Nah yang pendapat kekala nanti kalah. Ati kalahnya ria kita nyo puah karena Allah. Oh karena Allah. Yang berarti kepala nan karena Allah. Nah pendapat. Ya. Pendapatnya untuk memudahkan kita nyo. Selama gelo mati itu. Ya. Manteng jid tak kasat. Karena Allah. Menteri, ingat dulu, na ibadat yang ria itu yang berikan. Tingatnya yang terkasat le. Ya Allah Tuanku, ubina ibadat lung yang kau liket, nyan ban bandum lung pubut karena mengharap ridharon ya Allah. Na pendapat je mana? Alian na pendapat menyogalam tru atra yang tak maksud menteng je. Nyo rencana kita ada pupuk ibadah ngai pujo le urang. Kasih minggu le ibadahnya ngai pujo pujo le. Ya kan? Dudo ala hai kule karena pujo. Ya, karena Allah ju mentel. Nyai ibadah yang lu buat minggu engkau liket nyan karena Allah. Hana mengharap le pujian. Menteng ju atit. Tebak galon tru ada yang gharap. Ya, menyo pupuk ibadah karena pujo. Kai pujo. Nyan apa napa napa tak pergi kelah le. Yang pada dengar pun dapat yang benar eh. Ya. Jadi menya puakeun ke lisan ali nyan habasanyo yang puakeun kan ba urang eh. Ya yang ba pun ke lisan ali kunu bi qabulil amali asadda ihtimaman minkum bil amal adalah kamu dengan diterima amal itu lebih berat menganggap penting daripada kamu dengan beramal. Berhalisenali berlebih berat tak anggap penting kabul amal ketimbang daripada beramal tapi hana kabul. Ya. Jadi rasa penting kitanya untuk beramal, rasa penting kitanya untuk diterima amal. Nyan berlebih berat, berlebih raya rasa penting untuk menerima amal. Yang baru fa innahu la yakillu amalun ma'a taqwa. Ini ibarat dalam kitabku ne. Fa innahu la yakillu amalun ma'a taqwa wa kaifa yakillu amal yutakabbal. Ya. Karena sesungguhnya tidak sedikitlah amal beserta takwa. Amal yang tak berbuat beserta takwa, yang maksud takwa ini itu ikhlas. Ya ke Allah Taala. Ikhlas dia. Nya hana cerita dit. Ya, amal yang menyertai dengan ikhlas hana cerita dit. Pane mungkin dit. Wa kaifa yakilu amal yutakabbal. Bagaimana mungkin sedikitlah amal yang diterimakan akan amal. Amal asaikan terima oleh Allah nya hana cerita dit. Ya. Kimah haji mala nihayatala. Ya, jadi kenan ta ingat. Ya. Bek ngabek terjadi rugo itu. Ah, lunt mayang kali ya, terima, terima urusan Allah. Menyahannya, menyelagenya, bak lahi lagenya, bak batin, anjir. Karena hana raja, gitu. Ya. Tanya nyu raja, bukan terima amal. Nyu khauf kehan terima. Dua benar dua macamnya. Ya. Ya ino, ihtimam kita yang meras menganggap penting dengan terima amal kita. Artinya tak puakan, tak semiki, tak pubut kiban cara amal kita yang bermakbul. Ya, itu tak usahakan bebekna
penyakit-penyakit. Buka baju ni. Ya. Taiwannya. Suami tanya mungkin bayar. Tapi yo. Jin. Nanti puyo. Mehana tersemayang getiak dalam neraka dengan hotel orang akhirat. Mehana kesemayang getiak dalam neraka dengan. Tapi ya nak min. Dalam bentuk. Jin. Atau nama tak dip leh. Nyen jin. Aliyang gedanya juga kan tak fonis di dalam neraka. Udang yahna semayang ketika dalam neraka. Menyata ponis di dalam neraka hanjir tit. Aliyang semayang di karena ia ke neraka. Ya harap syurga ia ke neraka. Yang kaya kita mengalam ikhlas tit, mah ikhlas cem. Ka wasuila an nukhai an amalin kadza wa kadza ma sawabuhu qala idza qabila la yusa sawabuhu, dan ditanyakan orang akan nukhai daripada amal pulan dan pulan. Putra itu yang ma sawabuhu, bermula berapa fahlanya. Qala menjawab ianya nukhai idza kubila la yusa sawabu, apabila diterimakan akan dianya amal, tidak dihitungkan akan fahlanya. Itu yang leurang bak nukai menyata semayang tasbih padu fahlai. Tau tasmayang witir kan padu pahala. Putra gebi kita oleh Allah. Jawab le nukai menyaka diterima amalnya hai tahingga fahala. Pu yang amai-amai gede. Pua yang amai-amai gede miakan rimong li Allah haid hingga afala. Man ate lagi kan ya. Usahakan apapun amal bumakbul. Walau temayang dua rakaat dalam suasana yang sangat gampang berbanding dengan temayang tasbih. Tetamayang tetapi itu yang puam tu. Tapi tetamayang tetapi kadang-kadang hanya makbul. Ati tetamayang sunat biasa dua rakaat makbul. Maknanya tetamayang sunat dua rakaatnya berarti kan la yusa sawabuhu, tidak dihinggakan akan fahala. Man, ya. Takbir intikalat. Nah pendapat ya. Nah pendapat tua long leh Azra'i. Bak pun menatakathan. Bak pun menatakathan. Nyubina takbir-takbir intikalat. Yang na dalam semayang yang membandum dikir. Yang berdasarkan pendapatnya berarti menyena yang tingai-tingai. Na yang tua ada kata dikir. Kau mada dengan kata itu. Menye pendapat yang wajib setiap takbir intikalat. Yang memang berat becu. Bak yang hanam kata ketikir yang ke garajih betul. Termasuknya termasuk ya ke imu kan? Ya ke makmu mana de tungku imum geni takbir ganyan ke pemberitahuan nasah terbayang ku imum anasah memang mamung ba hanafi karena ikat
bayah natah, ya? Tungku imu mana sah semayang gitu, yang tekad bak semayang pun mana sah, mana sah sih. Cuman yang untuk makmum itu memang dalam persoalan khafi. Makna ji puhana wajib kada dia tu makmum. Yang ku imu wajib. Ya. Yang ku imu dro ge wajib kada ge. Ayan ta. Gimana? Dua tu gekira, gekira kehananian. Dua tu, dua tu ni kekikir, gekira, gekira, putra gekira, gekira kehantah si, hana hana dikir. Yang pertama yang tanya tu pembuat yang tanya, tanya pertama itu pun setiapnya tak tanya, ngat ngat rajis saya tempe. Nyan kengen tempe. Age urung pegah niat bulan puasa. Tajalan puasa si bulan kena. Ya. Nyan ke tempe menteng. Putra ke tempe tadi gedi nauro yang tua puasa. Mudah-mudahan nafahla imsak. Ken kesah puasa si. Ya, bab mazhab kita yang hanta. Ya, payah kata. Ya. Jadi meo kita yang kan wajib tabid. Nah, niat tiap-tiap malam wajib dan niat. Yang tu ni Allahu Akbar zikir ikhlate itu. Sama Allah lumah hamidah zikir. Yang kenyang niat zikir. Tiap-tiap ga takbir. Tiap-tiap ga takbir padu yang narakan. Allahu Akbar zikir ikhlate itu. Allahu Akbar. Sama Allah lumah hamidah. Maya kebiasaannya di jalan aja. Ya pula mabrak kan di hai macaka. Kuwi jaya dengan ini. Kedua dari umro. Saya itu pernah kebiasaan kalau latih itu. Ada yang ini dah. Allah akbar nanti ke. Allah akbar kita ni lo. Kami Allah memindah kita pada sana. Dan jai jai urang rupuan. Cuma yang kan persoalan kan persoalan khafi untuk mengertinya kan persoalan khafi. Tidak ada maaf bagimu. Ya, itu tungku imum yang genian. Ya, takbirnya sebagai pemberitahuan kepada makmum. Ada maaf, tidak ada maaf. Pakan hana maaf karenanya kan masalah yang khafi. Kan masalah yang khusus dimengerti oleh orang-orang elit mente. Ya, tanya tetede imum kan harus mengerti ya tanya. Yang ke karena katanya hana wajib ada puanya maka hana wajib kata. Kita yang makmum kan? Tanya tanya yudang hana salah. Urung pun buat salah. Le kan? Ladum gedupu ati ke semayang hana tengah ke? Ya, ladum gedupu. Ati semaya tetuk lam tu maya. Ya. Ana mu bayang pulam dari mum tiga go na. Ya. Ete ni pompon do ide ati dari mum tiga ke cukup merasa. Ya. Ti kali kama ana tu lam ku imum yang sang beres pok yang ku imum mana tu. Ya. Pai ba ujung kama ka tu. Lam tu ngacho ji teu. Ai ka wa te dari mum ka. Ya. Nya ti pompon menan leung. Nah. Jadi dia hana ilmu tak beleh dia. Be. Nyam bisa lah. Kan ati hana ilmu pu be semayam berjamaah semayam tu be. Nya, na urang lam kawannya yang paling hak nya dia ilmu.
Nyo ke tanya yang ino yang karupu ayo kajik dah imam. Nyo ke tanya yang na ino tu kan. Tabanding dengan orang lain yang ragu tu. Ya, penampilan lagak memang. Ini yang bacaan kan lagak. Tapi ragu tanya eh tu pun ni yang intikalan tu yang takbir yang kedikir. Ya, lebih saya tadang tengok. Tadi pu bawahnya mengharap tadi dikir berjuang. Tadi pu dah. Tetapi pak tak berimbang di mana roh tua dah ni. Ya, ni yang kenyataan masalah. Na urang yang hendak itu pu. Na urang yang itu pu hendak ni. Nah, ati nama hana ni. Ya, ni pendapat yang pertama le pendapat yang kuat. Ati nama hana tanit walau hana tanit ke dikir hana tanit ke pemberitahuan loh yu deng Allahu akbar hana tingat ke mai itu pole urang hana tingat yang ke dikir jeut nya han jeut nyam ya dasar pendapat yang kuat batal munyona pendapat yang terpegah bunoi ya bapun tanit ubina takbir dalam temayangnyo mandum tu dikir nyam mutena yang hana punya pendapatnya berarti ada hana tani leuke kaji. Ya. Cuma ini benar tapi pendapat ini. Pendapat yang lain nah syarat untuk beramal, ya. Ya, baik muka leung antara sah ngan betu, baik berat hal lain. Ya. Biasa untuk amalkan pendapat lain pun untuk kelebihan amal. Pendapat yang kuat nyainan sunat dua rakaat pendapat lain sunat peut dah semayang peut kita yo amai pendapat lain mengam tamah amalnya nama taala ini yang baik tarut baik menentang antara halal haram antara puakun ya betul yang mana betul ini yang kentuk fatwa ya, pendapat lain bukan untuk memfatwa. Ya tamai kedua tu dah keji kena kahek tak depu. Jadi tajihar bak takbir. Ya. Yang tu nak jihar semayang malam putra bacaan ke? Bacaan qiraah kan takbir yang sunat jihad berarti Fatihah dan ayat urang ilua itok-tok pintu tapraya tu takbir mangai tu pu tayo tengah semayang betul anam ceh anam ceh tengah kemakmum dari pemberitahuannya anam ceh kemakmum. Nah. Tok-tok pintu. Nah, tau urang bertalem. Tak peraya tu tu. Ngai tu pua ke tanya tengah tertemayang. Betul. Nyah nam ceba Allahu Akbar. Termasuk ba ayat. Dan gimana? Jut. Ya, tak peraya tu dan niat ke zikir dan mangat ke depu oleh urin luar. Ha, nama salah. Ya, yang penting niat zikir pun lah. Ya. Jadi niat zikir tu, jid. Niat zikir beserta pemberitahuan, jid. Niat pemberitahuan tu, hanjid. Hana niat sapu, hanjid. Ha, dua jid, dua hanjid. Ya, benar. Kiban sunat sunat ni semayang malam walaupun munfarid ira tu sunat jahar baqra'ah jahar yan jihar ke gede mai di dengar sule uri tempe di dengar di dengar sule uri tempe yan jahar sir di sedengar gerak tu. Rukun-rukun bacaan dalam sembahyang nyen giyu baca. Rukun rukun qauli
nyen baca kiban bacanya duhi dengar le gelinyung draw tu lada mureng sang hanamu musinya pi hanamu hanadu sih musiga pi nyen berarti mia legayan kan gebaca gegerak lidah yang geyua baca kiban bacanya berduhi dengar le gelinyung draw teman-teman artinya kan buna suara suara feh-fehnya buna monyo jahar dihidungan lebih tempeng ya ya tiga jaharnya narafa yang geuradan prayu thu ya geci thu yang geurafa berarti ya menan ala yang kan betul nyai no hat depu kan kerja-kerja teh akan kerja-kerja karena telat hat depu nyerun depu pun kami nak kerja ke ek masalah niat dikir yo ni bancara mayo hetak yang itu ada juga hetak mun tinggal tu cukup trip kata dan dai mum tu ha hetak nya ke yang nunggu ke bancara nak yang pun bicu tapi telat ya nyam pun kami nak ya oh menan tayo mi ada dai mum perni dikir niat yo yang ke mana betul je kenapa ya saja lung dikir saja ini saya itu kenapa ya Allah akbar dikir ke letih kaji hai kita nyai mung kau rundeng kau nge nah cuman begah kan mana atra yang ma apa lagi naji khafi ya termasuknya masalah dikir nyo menyanyai tamang dalam khafi tadi kedi geputupu oleh tungku imum gedanya makmu nak wajib kata ge contoh mentu mana tungku imum biasa ge nyen ate lih ge mana setiap lih ge mana getu semaya na tiga oleh pua ge buak ge hana getu semaya ge semaya ngeju tempat biasa ge nyen sai ge mana na getu semaya duduk tengah ke rupanya ke mana bunuh bunuh hana itu semaya ke berah tu bagi tengok yang semayang luhu dron bunuh yang hana sah ya lung han, hana lung tu semayang rupanya biasa saya lung mana lung tu semayang ya nyo bunuh tinggal lung hana lung tu semayang yang nak wajib kata kita yang makmum tiga berah mana hana wajib hana karena yang khafi hana hana hak kita yang makmum bangku imum le kamai gedang je naik ke. Tetanya le tengok makmum. Ku imum ci ingat-ingat len nan tu semayang. Ya, pun nan tu semayang yang kandang ku imum. Ya hana hak kita makmum man. Ya. Ya, hana tu kena yu perita. Ya, bang dai mum tu bong. Ku imum nam junuk kelak. Ya. Na nama nau. Hana yu perita manan. Maka dimaafkan karena yang kafi. Tengok wajib. Lagi mesti najis yang kafi pak tungku imum kah nak pupu dia makmum tapi min najisnya lahir ya, kan tak temui pupu kawih nyawati kan liam na yo kembe utu ngatro baditi wa an wahab qala kana fi man kana qablakum rajulun abadallah sabaina aman saiman yuftiru min sabtin ila sabtin diriwayatkan daripada wahab daripada wahab bin munabbih berkata ia adalah pada orang yang ada ia sebelum kamu itu seorang laki-laki yang beribadah ia akan Allah akan 70 tahun saiman hal keadaan dia itu yang berpuasa yuftiru yang berbuka ia daripada Sabtu kepada Sabtu ya nah udah ngawai puasa 20 tahun yang nak buka sebagai puasanya urus Sabtu ya menaji urus Sabtu hanya puasa ya lain ya
gepuasa mendung. Ya. Telama paduk trek kepada 70 tahun. Fatalaba ilallahi hajatan falam tuqdalah. Maka menuntut ia kepada Allah Ta'ala akan satu hajat, maka tidak diterimakan, tidak ditunaikan akan hajat baginya orang yang abid. Nah doa taboh gemlakai ba Allah Ta'ala, nah hajat yang gemlakai ba Allah Ta'ala, tapi hajatnya hanan putruk oleh Allah. Faqbala ala nafsihi yalumuha, maka menghadap ia di atas dirinya yang mencela ia akan dianya diri. Gahadap tu dia tenap tu 70 tahun gayang kagak puasa, nah hajat tabo nelake ba Allah Taala hana nutunaikan le Allah. Nah, berarti nyokon gegisa tu dia tenap tu gecela nafsu. Waqala dan berkata ya ming kibaliki auti tu. Daripada pihak kamu didatangkan akan aku. Laukana indaki khairun lakudiat haja hajataki. Jikalau adalah diisi engkau itu kebaikan, lakudiat hajaduki nisa, sungguh ditunaikan akan haja engkau. Fanzalallahu ta'ala malakan, maka diputrin oleh Allah Ta'ala akan tiru malaikat. Fakala, maka berkata ya malaikat. Jadi doa yang dia gemu doa sabar doa nak terima doa ke mana nafsu, rupanya yang kau lika 70 tahun ku puasa si gara-gara kah. Ya, menyekan gara-gara kah. Eh mungkin nyan hajat lu lekeh Allah Ta'ala han terima 70 tahun puasa. Ya, menyebabkah nafsu na kebaikan pasti hajat lu terima oleh Allah Ta'ala. Rupanya hanya si gara-gara kah. Ya, dia 70 tahun puasa. Lianya dikirimlah malaikat li Allah Ta'ala. Nekun li malaikat. Ya Ibn Adam, sa'atu kallati iz daraita fiha nafsaka khairun min ibadikal lati madat. Wahai anak Adam, saat engkau yang engkau cela, engkau hinakan di dalam nyasan akan diri engkau, itu lebih baik daripada ibadat engkau yang telah berlalu. Ya, ya ini pegah lima malaikat. Hai anak Adam, nyan saat bunau wate gata tapi hina nafsu gata, nyan buta depu lebih gut di si Allah Ta'ala ketimbang daripada ibadat gata yang ka 70 tahun yang kau lihat. Ya, jadi saat udeng gedupu bahwa nyo menafsu. Ya, nyo gara-gara nafsu. Gepu hina nafsu nyan lebih gut daripada ibadat yang kali kepubut yang kau lihat. Ya, nyan 70 tahun yang puasa gut pajan wate gecela nafsu ya. Pakai gejala nafsu, bawa tanyaan baru gede bahwa ibadat gaknya, ya dari dorongan nafsu. Ya. Namun nanti hal-hal yang lain, atina yang sangat tak inginkan lagi tanya, hana tak butuh, karena telawannya, ya nyerai yuma. Nah makanan yang cukup awal dan nangen dah beliau. Nah mekat nangen dah beliau. Han ku beliau. Ya, karenanya lawan nafsu. Nya raya iuman. Nilai ibadah je raya. Ya. Tidak kalian kengkau ibadah. Ya. Tapi, mukhalafah nafsu, menyalahi dengan nafsunya nilai ibadah. Ya. Dan termasuk, bahkan ke nilai ibadah, si ibadah itu. Mantir kalau lahir tak kaya ke ibadat, tapi yang kebebuknya ibadat. Wallahu alam bisawab wa ilaihi al-madhi wal ma'ad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu